Sementara itu, pemirsa, dua selebgram Jambi menjadi tersangka atas dugaan kasus promosi situs judi online. Para tersangka ditangkap kedapatan mempromosikan judi online di akun media sosialnya di Instagram. Dari perbuatannya, tersangka berhasil meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Tim kepolisian Jambi melalui Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi meringkus dua orang selebgram Jambi terkait kasus dugaan promosi situs judi online bertempat di Polda Jambi, Jumat 8 November 2024. Dikatakan di Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo bahwa kedua tersangka ini yakni berinisial TH dan ZF yang masih berusia 19 tahun. Tersangka melakukan promosi terhadap website judi online bernama Poso Live di akun media sosial Instagram milik mereka pribadi. Di akun media sosial, para tersangka telah memiliki ribuan followers dan telah mempromosikan judi online selama 2 tahun terakhir. Dengan pengungkapan judi online, di mana pada 10 hari pertama ini, Direktorat 5 Cyber, Direktorat Reskrimsus Polda Jambi berhasil mengamankan dua tersangka, di mana dua tersangka ini yaitu melakukan tindak pidana mempromosikan konten yang memiliki muatan perjudian online. Yang pertama yaitu tersangka inisial TH, laki-laki tinggal di Sangeti Sekernan Muara Jambi. Kemudian tersangka kedua yaitu inisial ZF, 19 tahun, perempuan, tinggal di Jambi Selatan, Kota Jambi. Di mana yang bersangkutan dua-duanya yaitu mempromosikan perjudian online melalui media sosial Instagram. Kedua tersangka memiliki follower yang cukup banyak, puluhan ribu, dan mengoperasikan yaitu menggunakan handphone milik pribadinya. Kemudian untuk akun yang dimiliki yaitu akun masing-masing tersangka, di mana untuk tersangka promosikan yaitu situs judi online. Yang pertama tersangka TH yaitu dengan website judi online Alexa Vegas. Kemudian tersangka ZF mempromosikan situs judi online bernama PL atau Poso Live. Kemudian kedua tersangka ini sudah melakukan promosi yaitu untuk tersangka laki-laki TH kurang lebih 1 tahun, dan kemudian perempuan, tersangka perempuan ZF kurang lebih hampir sama 1 tahun, dimulai bulan Oktober 2023. Kemudian hasil dari patroli cyber oleh Subdit 5 Cyber Ditreskrim Polda Jambi berhasil membekuk dua tersangka yang dimaksud. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa kedua tersangka kita kenakan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan atau paling denda paling banyak denda 10 miliar sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan dapat kami sampaikan bahwa
tersangka, khusus tersangka ZF, laki-laki, yang bersangkutan sudah kurang lebih 5 kali mempromosikan judi online, website judi online dengan tentu keuntungan yaitu sekitar puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 3 tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sandi, Heri, JEK TV, melaporkan.